kebun cabai di kampung Kali Kebang Bidul, Desa Kali Kebang, Kebun Garap, Penjara Kalian. Di sini banyak sekali tanaman cabai ya. Ini salah satunya ladang cabai di Sumari. Mereka tengah atau di Sumari keluarga tengah panen cabai atau memetik cabai. Nah, saya juga ikut-ikutan memetik cabai ya. Lalu terus saya memetik cabai di ladang ini. Cabainya cabai jenis apa, Bu? Itu. Nah, ini cabai yang ditanam di sini ya, sebelum nanti saya ikut memetik. Nah, ini saya lihat di sini. Ini cabainya jenis Jitu ya. Ini cabai hijau. Ini diambilnya merah apa hijau, Bu? Merah. Apa hijau, Bu? Oh, ini cabai jenis Jitu ya, tapi ini yang dipetik pada saat sudah matang atau sudah merah. Ini cabai seperti ini. Yuk kita terus jalan saya, seruan saya ini menanen cabai Jitu di kampung Kali Kebang itu, Kali Tengah, Purwanegara, Banjar. Libur dan kegiatan ini pas anu udah dikelola lari mriki itu. Bu, Ibu nanam cabai sudah lama, Bu? Sudah berapa tahun? Ya. Ada tiga. Udah tiga tahun. Tiga ini bapaknya? Iya, ini suami saya. Oh, okay, dia bilang aja sama suami saya. Pak Don saya, Bu. Ya. Pak Sinten, Ji? Pak Siana. Pak Siana? Iya. Oh, okay. Pak Siana, sudah lama menanam cabai, Pak? Kalau yang ini baru tiga bulan. Oh, tiga bulan. Panen, ya, udah. Biasanya apa cabai jenis apa? Kadang helik, dulu helik, iya. Sekarang Jitu sama Wariwel. Oh itu? Iya. Kenapa Bapak ngambil yang Jitu, nggak yang lain? Soalnya panennya lebih cepat, lumayan katah, banyak. Oh banyak ya, cepat iya. Mungkin gitu? Iya cepat, perkembangannya cepat. Oh gitu? Merah. Dari nanam sampai panen berapa bulan, Pak? Tiga bulan sudah panen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu. Iya. Bapak nanam ini, maaf, menceuk, itu perawatannya rumit apa enggak, Pak? Nanam cabai jenis saya ini? Saya sih ya sedang-sedang iya. Saja lah. Tergantung orangnya gimana. Oh gitu. Iya. Ya paling dipupuk berapa kali? Pupuk ya 3 kali, 4 kali. Semaunya lah. Dalam 1 bulan atau sampai selesai panen? Sampai selesai panen. Ini pupuknya 3 kali. Kocoran 2 kali, iya. Pupuk kering sekali. Oh gitu. Iya. Ini Bapak sekali petik nun saya nggih. Iya. Jadi dari nanam sampai panen itu berapa kali petik biasanya, Pak? Ya, bisa sampai 10, 11, sampai 15. Oh gitu? Petik, iya. Oh, berarti berkali-kali nggih? Ya, tergantung ininya cabenya bagaimana. Oh gitu. Baiknya. Sekali panen berapa sampai berapa kilo atau kintal? Ya, kalau satu sekarang kintal. Nyampe 1 kintal. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. kalau nanam musim hujan atau kemarau beda nggak, Pak? Ya, musim hujan. Hujan. Lebih gimana? Nah, kalau musim hujan lebih banyak, cepat. Lebih cepat. Ya. Mm-hmm. Perkembangannya lebih cepat. Ya. Kalau penjualan gitu, seperti ini langsung ke langsung pengepul. Langsung pengepul ya. Di Kali Tengah. Di Pak situ siapa?
Tarmin. Tarmin. Kapak tarmin. Ya. Oh iya. Ini per kilo dijual berapa, Pak? Kalau di ya, pasaran? Kalau sekarang di pengepul paling 20, 22 sampai 23. Enggak tentulah harga. Oh gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah hasilnya ini ya, Pak, memuaskan nggih? Iya, memuaskan. Lumayan lah. Lumayan alhamdulillah nggih. Kun harga